Sekelompok monyet ekor panjang meneror warga desa Seruni, Jember, Jawa Timur. 5 orang luka diserang monyet termasuk seorang anak yang digigit di bagian leher. Monyet ekor panjang memasuki permukiman warga di Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Kawanan monyet membuat warga resah. Monyet bersikap agresif menyerang dan melukai warga. Serangan kawanan monyet terjadi di 3 desa, Desa Seruni, Desa Wonojati, dan Desa Kertonegoro di Kecamatan Jenggawah. Tercatat 5 warga Desa Seruni luka diserang monyet. Korban yang diserang kebanyakan anak-anak dan lansia. Bahkan seorang anak terpaksa mendapat puluhan jahitan akibat diserang kawanan monyet. Kalau menurut dari yang pihak perhutani kemarin katanya itu kera peliharaan, tapi lepas. Kalau kera liar tuh nggak mungkin gigit orang, katanya seperti itu dari perhutani itu. Apa karena kelaparan mungkin? Bisa jadi. Belum diketahui asal monyet tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.